kenapa kau menatap diriku seperti kau melihat hantu? Karena tidak ada yang pernah kesini lagi. Belum pernah ada yang kemari selama 12 tahun. Ketika hari ini melihatmu di sini, katakan, sedang apa kau di sini? Apakah kau tersesat di hutan ini? Iya. Bisa dikatakan begitu. Oh ya, sudah berapa lama kau ada di sini? Aku sudah lama di sini. Kau tahu, nak. Dulu, ketika Chandra Fadan masih jaya sebagai lambang kesatria, saat itu Chandra Fadan diagung-agungkan bukan karena si Raja Kejam dan Nananda. Ada saatnya ketika tempat ini penuh tawa dan juga kegembiraan, tidak tenggelam dalam derita. Aku di sini sejak saat itu. Begitu ya? Jadi, kau kenal siapa mereka? Ini adalah lukisan mendiang Raja Chandra Fadan. Dan yang di sebelahnya ini adalah Ratu Mura. Dan ini adalah anak mereka, yaitu Pangeran Chandragupta Maurya. Apa? Apa? Siapa nama pangeran itu? Chandragupta Maurya. Keturunan terakhir kasta kesatria. Dan dia adalah penerus terakhir dinasti Maurya. Dia adalah pangeran Chandragupta Maurya. Keturunan terakhir kasta kesatria, dia adalah penerus terakhir dinasti Maurya. Dia adalah pangeran Chandragupta Maurya. Berhenti! Ibu! Ini baju zirah dan pedang milik Raja Chandravada. Dia menentang Raja dan Ananda. Kau tidak bisa duduk di sini, tapi di sana. Aku Selesi mengaku kalah dari Raja Danananda dan kekuasaan Magadha di tanah Magadha. Air! Cepat keluarkan air! Apa kau lihat ini? Aku adalah seorang raja, tapi aku harus memanggil prajurit rendahan 2 kali. Hanya untuk meminta air. Aku akan segera memanggilkannya, Yang Mulia. Kau ingin memanggil siapa, Nicanor? Kemenangan raja bukanlah hanya membuat lawan tunduk, tapi juga para prajuritnya gara-gara aku kalah. Maka sekarang, rasa takut dan hormat mereka berkurang kepadaku.
Itu semua gara-gara si Congkak dan Ananda itu. Dia telah mempermalukan aku. Gara-gara dia, aku kehilangan pengaruhku dari para prajuritku. Tidak. Aku tidak bisa kembali ke Takshashila. Lalu Yang Mulia ingin melakukan apa? Kehormatan. Aku ingin mendapatkan kembali martabat dan juga kehormatanku yang hilang dan memberikan pelajaran kepada Danananda. Tuliskan surat kepada Raja Danananda. Sebelum aku pergi, aku ingin bertanding lagi untuk merayakan persahabatan kami. Aku yang akan memilih pertandingan dan pemainnya. Yang Mulia, pertandingan persahabatan? Ya. Dengan alasan pertandingan persahabatan, aku akan membalas permainan Danananda yang dia lakukan kepada aku waktu itu. Kenapa kau selalu saja memarahiku? Seperti kau adalah ibuku. Andaikan aku adalah ibumu, maka aku pasti akan mengajarimu tata krama yang tidak diajarkan ibumu. Aku, wanita kasta ksatria. Aku Ratu Mura. Kau bukanlah pangeran dari Piplivan. Hanya akulah orang yang ada di dunia ini yang bisa mempertemukanmu dengan ibu kandungmu. Untunglah kau berhasil selamat, Chandragupta. Kau sudah tahu semuanya, bukan? Mura, wanita yang menjadi pelayan Danananda selama bertahun-tahun dan menahan siksaan darinya. Wanita itu adalah ibuku. Dia adalah Ratu Mura. Kau sudah tahu semuanya, kan? Tapi kau tetap saja mengajariku. Kau mengajariku kalau tanah air kita adalah yang paling penting. Lalu bagaimana caranya aku bisa setia kepada tanah airku? Ibu kita bukan hanya yang melahirkan kita. Bahkan tanah air pun bisa disebut ibu kita. Setiap saat, kau selalu mencegahku mengetahui tentang masa laluku. Siapa yang memberikanmu hak untuk mempermainkan perasaan dari seseorang sesuka hatimu, Acarya? Kau harus menjadi penguasa India Bersatu, Chandragupta. Semua yang kulakukan hanya untuk menyadarkanmu akan kewajiban dan juga tanggung jawab sebagai calon seorang raja. Karena India yang merdeka harus dikuasai raja yang bijaksana. Cukup! Jangan mengajariku lagi tentang India merdeka. Sudah cukup. Berapa kali harus aku jelaskan kalau aku tidak tertarik pada cita-citamu dan aku tidak mau menjadi raja? Dan kau juga tidak perhatian pada tanah air kita ataupun menjadikan aku raja. Kau hanya ingin memperbaiki egomu yang sudah hancur itu. Dengan alasan cita-cita, kau ingin membalaskan dendammu pada Raja Danananda. Jadi jangan berpura-pura lagi dan berbohong tentang kemerdekaan India. Chandragupta! Jangan menghina pengabdianku dengan menyebutnya sebagai suatu ego. Aku sama sekali tidak peduli dengan apapun di dunia ini.
tetapi ada satu kenyataan, satu hal yang jauh lebih penting bagi diriku. Yang terpenting bagiku adalah tanah Ibu Pertiwi, tanah airku. Tanah airmu, sumpahmu, dan cita-citamu, semua itu hanyalah tentang dirimu. Kau selalu mementingkan diri sendiri. Dan kau sama sekali tidak pernah memikirkan orang lain. Apa kau pernah memikirkan perasaan orang lain kecuali dirimu sendiri? Ketika aku ke istana Piplivan itu, aku mendengar jeritan ibuku. Aku mendengar tawa kejam milik Raja Danananda. Dan ketika aku berpisah dari ibuku, aku masih mengingat trauma dari masa kecilku. Kau sama sekali tidak tahu, Acarya, bagaimana kesedihan yang kurasakan. Karena kau memang sama sekali tidak pernah peduli pada perasaan orang lain. Ketika kau ke Piplivan, kau bisa memikirkan ibumu dan juga trauma masa kecilmu, Chandragupta. Tapi kau tidak dengar tangisan para prajurit yang telah mengorbankan hidup mereka demi melindungi kehormatan Piplivan. Bagaimanakah dengan anak-anak dan juga wanita yang tidak berdaya dan juga rakyat yang binasa di tangan kekejaman seorang raja yang lalim, raja yang tidak pernah bijaksana, yaitu Danananda? Apa kau dengar tangisan tanah air kita? Sebuah tangisan yang menunjukkan keinginan untuk merdeka dari penindasan Raja Danananda, Chandragupta! Tidak. Karena aku tidak peduli pada tanah air ini. Saat ini, yang aku inginkan adalah, aku ingin sekali menemui ibuku. Dan aku ingin bertanya padanya, kenapa dia tega sekali membohongiku selama ini? Karena itulah, berikan saja ajaranmu itu kepada orang lain. Chandragupta, istana tempat ibumu berada adalah milik Raja Magadha Danananda. Dia tahu jika kaulah yang mencuri peta Piplivan. Kau harus membuat keputusan yang matang, Chandragupta. Tapi kau tidak siap secara mental. Dan kau belum punya persiapan sama sekali. Karena kau tidak bisa membedakan mana yang benar dan juga keliru. Sebelum kau bisa mengendalikan amarahmu, maka kau tidak boleh pergi. Aku harus pergi ke istana. Dan aku akan meminta penjelasan dari ibuku. Aku akan menjelaskan padamu, Acarya. Aku menyebutmu Acarya. Tapi kau tidak berarti bagiku. Jadi kau tidak berhak menentukan keputusanku. Aku heran
Meskipun kau sudah kalah dengan sangat memalukan di dalam tantangan kemarin, tapi kau malah ingin menantangku lagi. Selesai? Karena aku menginginkan sebuah persahabatan yang akan bisa menciptakan kenangan indah untuk masa depan nanti. Agar aku bisa mengenangnya untuk selama-lamanya. Katakan padaku, apalagi selain pertandingan? Aku yakin sekali kau pasti menyukai pertandingan ini. Peraturan pertandingan ini akan dijelaskan oleh Amatya. Peraturannya seperti ini. Di sini ada dua tim. Tim Makedonia dan tim Magadha. Apabila seorang pemain dari salah satu tim memasuki sudut tim lawan dan menyentuh pemainnya, bagi yang kembali dengan selamat akan mendapatkan poin berdasarkan berapa orang yang dia sentuh. Sedangkan yang tersentuh akan langsung kalah. Tapi ingatlah, pemain yang tertangkap oleh lawannya, maka dia akan langsung tersingkir. Sedangkan pemain yang tetap bertahan sampai akhir, maka dinyatakan dialah pemenangnya. Ayo mulai. Kembali. Dalam permulaan pertandingan, Makedonia mendapatkan satu poin. Tenanglah, Paduka. Ini hanya pertandingan. Nikmati saja. Tentu saja. Kabadi. Satu pemain dari tim Magadha kalah. Dia keluar. Makedonia 2, sedangkan Magadha tetap 0. Tim Makedonia jelas memimpin dengan 5 poin, sedangkan Magadha tetap 0. Amatya, ada apa ini? Kenapa tim kita harus kalah? Maafkan aku yang mulia, hamba sudah memilih pemain terbaik Magadha. Tapi sepertinya, pemain Makedonia lebih unggul, Paduka. Pemain terakhir Magadha akan menghadang tim lawan. Amatya, kenapa ada pemain lemah di sini? Aku melihat ketakutan di matanya. Dia tidak bisa apa-apa. Mustahil. Kenapa dia bisa selamat? Demi meraih tujuan,
Jiwa membutuhkan raga. Jika raga manusia rusak, keberadaannya dalam masyarakat pun hilang. Maka kewajiban setiap orang adalah melindungi dan memperkuat tubuhnya sendiri dengan menjaga kesehatan. Tubuh yang sehat menjaga jiwa tetap sehat. Jiwa yang sehat bisa membantumu meraih cita-cita secara fisik dan juga secara spiritual. Hormatilah ragamu, baru bisa bermanfaat bagimu. Inilah kata-kata bijak dari kami untuk jadi peganganmu. Yeah.